Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Klisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilal TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di sini dilansir langsung dari akun Instagram Indosiar. Jangan lupa ya buat dukung para penyanyi dangdut idola kalian semua di ajang paling bergengsi buat para insider dangdut Indonesia di Indonesia Dangdut Awards 2021. Dukung Ayu Ting Ting sebagai juara di kontes Indonesia Dangdut Awards 2021. Dan pastikan pemenangnya adalah Ayu Ting Ting. Di sini tak hanya Ayu Ting Ting, ada Happy Asmara, Dewi Persik, Inul Artista, Lesti Kejora, dan masih banyak lagi artis-artis yang lainnya. Dukung Ayu Ting Ting menjadi juara ya sahabat di acara Indonesia Dangdut Awards 2021. Hanya masuk di nominasi Ida, Ayu Ting Ting juga masuk dalam nominasi Adi Anugerah Dangdut Indonesia. Dilansir langsung dari official MLC TV. 4 hari lagi kolaborasi milenial paling di hati bersama KDI 2020. Ada Wina Wadika, Gita Reza, dan juga Radika serta Ayu Ting Ting, kolaborasi milenial paling di hati. Nantikan kolaborasi para milenial di ajang Anugerah Dangdut Indonesia. Puncak apresiasi bagi karya dan insan dangdut Indonesia, MLC TV mempersembahkan Anugerah Dangdut Indonesia Rabu 24 November pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dimeriahkan oleh para artis-artis dangdut ibu kota yang ternama. Ada Dewi Persik, Inul Daratista, Via Valen, Jalskia Gotik, Benny Caknan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan hari Rabu besok, Rabu 24 November 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kolaborasi milenial super wah. Dan pastinya di sini juga akan kedatangan bintang tamu yang spesial nih, pengantin baru Ria Ricis dan juga Tengku Rian, yang menambah keharmonisan dan romantisme di acara tersebut. Moga Ayu Ting Ting masuk dan menjadi pembodang di acara Anugerah Dangdut Indonesia 2021 dan pulang membawa piala. Amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya, di sini ada yang lagi bahagia nih. Ada Nurullah Gerustami, Krisna Fahrezi, Ayu Ting Ting, Novi Wulandari, dan juga Syifa. Masing-masing pegang belanjaannya sendiri-sendiri. Thank you untuk hari ini, tulis Novita Wulandari dan juga Krisna serta Nurullah Gerustami. Hari ini penuh banget, penuh semangat nih, tanpa pegang handphone ya. Dan terlihat di sini semuanya pegang belanjaan. Wah, siapakah yang mentraktir nih hari ini? Bahagia banget ya, pulang-pulang bawa gandengan nih, penuh banget nih ya. Sehat, semangat, dan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Sepertinya Ayu Ting Ting nih yang meraktir mereka ya, karena Ayu Ting Ting sebentar lagi akan menuju Amerika. Ini adalah oleh-oleh spesial di sepertinya akhir bulan ya, gajian. Hai, semangat, sehat selalu untuk tim dari Ayu Ting Ting. Semoga selalu kompak, semoga selalu bisa membahagiakan para karyawan ya Mbak Ayu Ting Ting, shopping bareng nih. Bahagia selalu untuk semuanya. Dan di sini juga ada informasi selanjutnya nih dari Ikis yang sangat cantik, di mana di sini Ikis mengajak kita semua untuk menonton Kisyo TV, di mana di sini tayangan terbarunya sudah tayang pemirsa. Ayu Ting Ting makan crepe banyak banget nih ya. Jadi mungkin sahabat semua jangan lupa tonton Kisyo TV, sweep up, sweep up. Dan ini ada beberapa video lagi nih dari Ivan Gunawan khusus untuk Ayu Ting Ting hari ini. Amin doakan semoga Ivan dan Ayu selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dipermudah ya. Di sini juga Mimin ada informasi selanjutnya nih, di mana di sini Dokter Tani Yudita menandai Ayu Ting Ting dan juga Koko Kriuk yang merasa bangga karena wajah Ayu Ting Ting terpampang di salah satu air laksasa yang ada di salah satu gedung tertinggi di Jakarta. Taken by Sandi Tiaraga, Koko Kriuk, dan di sini terlihatnya wajah Ayu Ting Ting memakai baju merah dan juga rambutnya yang ikal. Terlihat sangat cantik dan juga elegan. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu sukses. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Tingting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ngomong. Ordernya juga bisa dari Shopee. Tingting Kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Order ya guys, enak banget sumpah, nampol. Buruan, order di Tingting Kuliner, keripik ikan sambalado.